raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami atas nama keluarga almarhum birahmatil hayyul qayyum al-habib Ja'far bin Muhammad Al-Ghaf, di samping kanan kami Habib Ahmad Muhammad adik beliau, Habib Ali Zainal Abidin adik beliau juga, dan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Ghaf beliau, serta dihadiri juga oleh keluarga. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan, menghimbau kepada para jamaah, para muhibbin, bahwa almarhum Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Ghaf wafat di Samarinda sore tadi, dan alhamdulillah tadi sudah dimandikan oleh para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan insya Allah besok juga akan disolatkan di bandara dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Maka kami sangat menghimbau kepada para jemaah dan muhibbin, besok insya Allah jenazah akan diterbangkan ke Kudus, ke Semarang lalu ke Kudus, dan sangat diharapkan kepada para jamaah mengingat masa COVID, pandemi, corona yang masih kayak begini. Hasil konsultasi kami dengan para yang pihak-pihak yang berwenang, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan semua yang berurusan dengan hal itu, kami keluarga menghimbau untuk para jamaah bisa melaksanakan sholat gaib masing-masing di daerah masing-masing, dan tahlil juga di daerah masing-masing, mengingat jumlah muazin sangat-sangat dibatasi. Sehingga mohon pengertiannya kepada para jamaah tanpa mengurangi rasa hormat, dan insya Allah semuanya akan mendapatkan berkah dari beliau untuk tidak menjaga atau tidak berkerumun, baik pada saat apa jenazah datang, pada saat nanti menghantarkan ke apa ke pemakaman, itu jumlahnya akan sangat-sangat dibatasi. Sehingga mohon pengertian kepada yang tidak diperkenankan untuk sampai ke tempat yang sebagaimana biasanya, karena memang ini kondisi. Kalau Habib Ja'far, alhamdulillah Allah memberikan sedo dalam keadaan tidak penyakit, tidak ada penyakit apa-apa ya. Tapi kondisinya menuntut untuk kita apa, mengikuti aturan yang ada supaya kemaslahatan bersama. Sekali lagi, jangan ada yang memposting, jangan ada yang merekam rangkaian acara itu, dan sholat jenazah pun juga akan diadakan keluarga terbatas. Sekali lagi, terbatas sholat jenazah, kemudian apa penghantaran ke pemakaman. Sangat kami harapkan dengan tidak mengurangi rasa hormat supaya sholatnya sholat gaib di daerah masing-masing dan tahlil di daerah masing-masing. Saya kira keluarga sangat menghargai semua itu, sangat mengaturkan terima kasih. Jazakumullahu khairul jaza, dan mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan kebaikan dan selamat dari hal-hal yang tidak baik. Dan itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.